Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Divisan Oval kembali hari dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Di Market Review kali ini kita akan bahas topik yang menarik, wacana kenaikan listrik industri dan beban industri di masa pandemi. Dan untuk membahasnya saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Haryadi Sukamdhani yang merupakan Ketua Umum Apindo. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom, kita akan langsung sapa saja. Pak Haryadi, apa kabar Pak? Selamat pagi. Selamat pagi Mas David dan juga pemirsa IDX Channel. Pak Haryadi, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel, Pak. Topik kita adalah wacana kenaikan listrik dan beban industri di masa pandemi, Pak Haryadi. Mungkin kita ke wacana kenaikan listrik terlebih dahulu, Pak Haryadi. Bagaimana Apindo melihat di mana Kementerian SDM sedang mengkaji kenaikan tarif listrik bagi industri ini, Pak, saat ekonomi belum mulai pulih secara 100%, Pak Haryadi? Iya, Mas. Jadi kalau kita melihat dari sisi apa stimulus yang diharapkan oleh dunia usaha itu kan adalah meringankan beban. Nah, sekarang ini secara umum beban itu kan relatif sebetulnya kalau dibilang berkurang, berkurangnya kecil sekali ya. Berkurangnya kecil sekali. Dan misalnya relaksasi, misalnya biaya untuk biaya bunga aja, biaya modal. Itu kan sebetulnya juga nggak turun, tapi di divert ya, dipindah ke belakang. Dipindah nanti pada waktu tertentu, misalnya 1 tahun atau 2 tahun. Tapi itu tetap kosnya kan seperti itu. Nah, di dalam situasi seperti ini yang kita butuhkan adalah biaya yang bisa diringankan. Nah, salah satunya itu adalah paling vital itu adalah listrik. Karena listrik ini, semua sektor itu pasti menggunakan listrik. Yang terbesar itu misalnya dari sektor baja, semen, kaca, tekstil ya, yang untuk synthetic fiber, lalu juga makanan minuman, sektor kalau di sektor bisnis, mall dan hotel itu juga pemakai terbesar. Ya, jadi kalau ini dinaikkan, ya tentu kan ini jadi beban baru gitu. Ya. Secara kita melihat untuk korporasi sendiri relatif stimulus itu kan belum dirasakan. Demikian Mas David. Baik Pak Haryadi, menarik, tim redaksi kami sudah merangkum nih Pak, ada satu paket berita ini merupakan yang dikemukakan oleh gabungan pengusaha makanan minuman. Tadi sudah Anda sebutkan beberapa sektor yang sangat terdampak itu. Saya akan coba sampaikan terlebih dahulu Pak Haryadi, di mana gabungan pengusaha makanan minuman seluruh Indonesia atau GAPMI menyoroti usulan kenaikan tarif listrik bagi pelanggan industri. Di mana GAPMI menilai usulan kenaikan tarif listrik tidak tepat untuk diterapkan di tengah pemulihan ekonomi. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengkaji wacana penyesuaian tarif listrik. Dengan skenario penyesuaian tarif yang ada, akan terjadi kenaikan tagihan listrik bulanan dengan besaran yang beragam, bergantung pada golongan pelanggan. Menurut simulasi dan perhitungan Kementerian ESDM, kenaikan tarif paling besar akan dijumpai pada kelompok pelanggan industri I4 di atas 30.000 KFA. Kenaikannya diproyeksi mencapai Rp2,9 miliar per bulan. Biaya energi secara keseluruhan sendiri diperkirakan memiliki porsi kontribusi sekitar 5 hingga 10% dalam biaya produksi industri makanan dan minuman. Di sisi lain, opsi untuk kenaikan harga jual produk untuk mengimbangi kenaikan tarif PLN juga belum tentu bisa dilakukan, mengingat keputusannya perlu pertimbangan banyak faktor. Saat ini usulan penyesuaian tarif listrik berikut kalkulasi-kalkulasi kenaikan tarif yang ada sifatnya masih berupa usulan. Pelaksananya akan bergantung pada keputusan yang diambil pemerintah dan parlemen. Jika disetujui, penyesuaian tarif akan dilakukan pada tahun 2022. Berbagai sumber, IDX Channel. Pak Haryadi, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, tadi sudah sama-sama kita dengarkan juga ini tanggapan dari gabungan pengusaha makanan dan minuman atau GAPMI juga mengeluhkan hal yang sama. Begitu tampaknya ini merupakan wacana yang dinilai tidak tepat, Pak, mengingat kondisi saat ini masih dalam pemulihan ekonomi begitu. Apakah Apindo juga mempunyai pandangan yang sama, Pak Haryadi? Ya, tentunya kami memiliki pandangan yang sama ya, karena memang listrik itu kalau di struktur biaya produksi itu kan signifikan, Mas. Jadi misalnya contohnya kalau untuk sektor lembaran kaca itu ya, itu bisa sampai 28%. Di sektor hotel itu bisa sampai dengan sekitar 25%. Lalu kalau di sektor baja itu bahkan lebih dari 40%. Jadi
itu sangat signifikan sekali gitu. Jadi kalau itu dinaikkan dalam situasi yang kapasitas produksi kita juga rendah, tentu ini kan jadi beban yang besar gitu Mas. Dan menurut pandangan kami memang sangat tidak tepat ya kalau dinaikkan pada posisi yang seperti ini. Baik, industri-industri yang sudah Anda sebutkan ini industri yang paling terdampak ketika kebijakan ini diberlakukan ya. Ataupun termasuk kepada industri, kepada kelompok I4 ini Pak Haryadi, di atas 30.000 kilovolt ampere ya, ini. Ya. Kalau di atas 30.000 itu kan ada semen, baja, lalu tekstil tadi ya yang sintetis, lalu juga yang pabrik kimia. Itu ya pokoknya pemanfaatan itu di atas 30.000 itu banyak Mas. Dan itu mereka masuknya itu kan sebagian besar itu boleh dikategorikan sebagai industri di hulu Mas. Jadi di upstream. Jadi kalau di upstreamnya naik kan otomatis ke bawahnya semua naik semua. Karena mereka sebagian itu juga menghasilkan bahan baku untuk industri di bawahnya. Baik, apakah ini juga didominasi oleh industri manufaktur Pak Haryadi? Kalau I4 ya. I4 itu kan terbesar adalah manufaktur ya. Iya, lagi-lagi. Dengan bisnis, kalau bisnis kan komersial ya, seperti mall, hotel, seperti itu. Lagi-lagi ini apakah bertentangan dengan kebijakan pemerintah, di mana dalam beberapa waktu terakhir pemerintah cukup giat ataupun cukup masif untuk meningkatkan performa dari industri manufaktur di Indonesia Pak Haryadi, terutama dalam pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Ya, ya pastinya kontradiktif ya, karena di satu sisi mau mengenjot dan di sisi lain adalah seperti itu. Dan yang selalu juga diwacanakan kan bahwa tarif kita itu termasuk yang terendah di ASEAN gitu ya, walaupun ya. Sebetulnya tidak tepat begitu juga, karena kalau kita lihat dari struktur kos itu Vietnam masih lebih rendah dari kita. Jadi memang harus dibedah lagi lah gitu, ini kita seperti apa namanya dari sisi struktur tarif ya, struktur tarif, karena yang selama ini selalu disubsidi itu kan rumah tangga Mas. Nah rumah tangga ini dalam situasi ekonomi juga stabil pun juga disubsidi, nah ini juga kan kurang pas ya. Belum lagi tagihan PLN untuk pemerintah, kantor-kantor pemerintah juga banyak yang tertunggal ya, kemarin itu kan stimulus yang pertama keluar itu kan PLN, kalau saya tidak salah dapat hampir 90 triliun ya. Itu kan sebagian besar untuk membayar tagihan utang kepada kantor-kantor pemerintah, kepada pemerintah gitu. Ya kayak begitu kan repot juga ya kalau tidak efisien di sisi pemerintahnya terus dibebankan kepada kami di sektor real, ya menurut saya nggak begitu ininya perlakuannya. Baik Pak Haryadi, kita juga ingin tahu Pak, dalam operasional terutama kepada kelompok I4, beberapa sektor industri yang sudah Anda sebutkan tadi, seberapa besar persentase dari sisi keseluruhan biaya operasional terhadap penggunaan listrik ini Pak? Nanti juga kita akan melihat ketika ini dinaikkan seperti apa dampaknya kepada proses produksi, kemudian juga barang-barang hasil produksi ketika kebijakan ini diberlakukan Pak Haryadi. Ya itu tadi yang saya sampaikan kan, seperti misalnya di contohnya di baja ya, baja itu bisa lebih dari 40%. Di synthetic fiber itu juga kira-kira di atas 35%. Baja lembaran itu kira-kira itu sekitar 28% lebih. Nah, seperti itu. Jadi sangat signifikan ininya, biayanya itu terhadap kos produksinya itu cukup signifikan. Jadi kalau dia naik nanti tentu akan berat sekali. Tekstil juga ya, tekstil itu bukan hanya man-made fiber, tapi tekstil yang kategori 4 juga banyak. Yang di 4 itu juga cukup besar jumlahnya, karena mereka kapasitasnya jadi sudah di atas, rata-rata sudah di atas sekitar 2 juta meter lebih kalau itu terkait dengan tenun. Begitu. Apakah nanti juga akan berdampak kepada kenaikan harga jual dari barang yang diproduksi, Pak? Ya, otomatis. Otomatis pasti akan ada penambahan di harga jual. Dan juga kalau mereka tidak bisa mengabsorb semua, ya terpaksa output produksinya diperkecil, seperti itu. Jadi apapun yang ditempuh itu pasti menimbulkan inefisiensi di perusahaan, di lini produksinya. Baik, ketika kebijakan ini diberlakukan, meskipun saat ini masih dalam tahap wacana Pak Haryadi, untuk mengurangi beban kepada para pelaku usaha
ada beberapa alternatif yang mungkin bisa ditempuh, di antaranya adalah kenaikan secara bertahap begitu. Pandangan dari Apindo seperti apa? Apakah menolak secara keseluruhan, tidak setuju dengan wacana ini, atau dengan wacana ini tetap berjalan begitu, tapi dengan kenaikan secara bertahap nantinya? Ya, kalau kami tetap tidak setuju ya, karena ini jadi beban baru. Dan sebetulnya PLN kan bisa dilihat lagi dari apa beban mereka itu apa. Jadi misalnya contohnya tagihan. Tagihan kepada para pihak ya yang terkait dengan pemerintah, terkait dengan BUMN yang lain. Itu kan bisa dilihat, Mas. Nah, itu tagihannya berapa? Nah, kalau pemerintah memang konsisten, harusnya tagihan-tagihan tunggakan ini yang harusnya dibayarkan dulu sebelum menaikkan tarif ya. Satu itu. Kedua, beban-beban seperti kemarin tuh alhamdulillah kita bisa menghapuskan kategori status B3 untuk residu batu bara, Mas. Jadi yang fly ash, bottom ash itu kan tadinya semula dimasukkan sebagai kategori B3, yang mana sebetulnya itu tidak tepat karena negara lain juga tidak menyatakan bahwa residu batu bara itu sebagai B3. Nah, itu begitu dihapus statusnya bukan B3, itu juga langsung biaya angkutnya menjadi lebih rendah gitu, Mas. Nah, yang seperti ini yang kita perlukan gitu. Jadi beban-beban lain yang memang bisa diturunkan dari sisi operasionalnya PLN. Nah, itu akan lebih baik ketimbang menaikkan tarif begitu. Baik, Pak Haryadi, menarik, nanti kita akan lanjutkan. Nanti juga kita akan bahas bagaimana upaya dari Apindo mungkin berkoordinasi atau berkonsolidasi dengan pemerintah untuk membicarakan secara bersama terkait juga dengan wacana kenaikan tarif listrik ini. Nanti kita akan lanjutkan, Pak, dan pemirsa bersama kami. Market TV akan segera kembali sesaat lagi.